Bila iman masuk dalam hati, bila iman itu, bila Islam itu melindungi hidup kita, banyak pertimbangan kita jadi berbeza. Perkara yang orang tengok elok, kita mungkin tengok tak elok. Walaupun dulu kita tengok elok. Pasal apa Allah hantar? Kita kata sekarang saya rasa macam benda ni tak sanggup. Bukan kita berubah, bukan pelajaran kita, kita pergi ambil lagi satu master ke PhD. Tetapi iman kita bertambah. Makna menghayati, merasai nikmat Islam. Sehingga walaupun benda tu cantik, tapi apabila ia haram, kita rasa ia sepahit-pahit perkara. Walaupun orang lain manis di lidah orang, tapi walaupun perkara itu pahit di lidah orang, tapi bila kita tahu di situlah iman, di situlah redha Allah, di situlah redha Rasulnya, kita telan dia dengan perasaan yang manis. Berjalanlah kita dalam perjalanan ini. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Orang-orang yang menyatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, ramai orang boleh kata, tapi Quran kata thumma istaqamu, kemudian beristiqamah, tekap di atas Rabbunallah. Fastaqim kama umir, tetaplah kamu seperti mana yang kamu diperintahkan. Alladzina qalu, innalladzina qalu Rabbunallah thumma istaqam, tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzan. Maka malaikat turun pada mereka, kata jangan kamu takut, jangan kamu duka cita. Kita tak nampak malaikat, tapi berkat istiqamah, berkat redha Allah, berkat agama menjadi usmah, perkara yang jika diletakkan di atas bau orang lain hancur, tetapi kita menanggungnya dengan ringan. Perkara yang jika diletak di atas bukit ia lebur, tetapi para pendakwah, para anbiya, para mujahidin menanggungnya dengan penuh amanah di sisi Allah Jalla wa'ala. Inilah iman yang menjadi asmah. Inilah iman yang melindungi makna kehidupan. Maka sesiapa yang tidak merasai nikmat ini, dia keheranan dan tidak faham. Tetapi orang mukmin tahu apa yang sedang dilaluinya.